Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, hai bunda, hai semua teman-teman Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini? ketemu lagi nih dengan Bu Ani Nah di video kali ini Bu Ani mau sharing resep tutorial cara Bu Ani bikin nugget ayam yang super enak ya moms Ini disukai sama semua orang ya Mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa Bahannya apa aja tadi Bu Ani udah siapin 500 gram dada ayam Bu Ani ambil khusus dadanya yang dagingnya aja Terus Bu Ani cincang halus dan juga ada 4 siung bawang putih dan juga ada sedikit sedikit merica kurang lebih satu sendok teh terus yang bikin spesial nih ada bawang bombay satu buah yang udah Bu Ani cincang kayak gini nah caranya pertama-tama Bu Ani siapin dulu minyak terus Bu Ani tumis semua bumbu yang udah diulek tadi ya Bun dan ini bumbunya ditumis sampai dengan harum lalu masukkan semua bawang bombaynya ini ditumis sampai dengan layu ya Moms supaya teksturnya itu lebih mudah untuk di blender nanti ketika bersama dengan ayamnya dan juga harumnya lebih keluar. Nah ini nih yang bikin si nugget ayam yang Bu Ani bikin hari ini super spesial karena ada bawang bombay di dalamnya. boleh juga mau ditambahin sayuran juga boleh ya moms. boleh ditambahin brokoli ataupun wortel. terus selanjutnya di sini Bu Ani masukkan satu butir telur semuanya. Terus di sini juga Bu Ani tambahkan dengan secukupnya. Di sini Bu Ani kurang lebih pakai satu sendok makan kaldu bubuk jamur ya, kaldu jamur bubuk. Terserah yang rasa ayam ataupun mau yang rasa jamur. Terus sedikit garam. Nah, di sini Bu Ani tambahkan juga kurang lebih sekitar 30 ml air dingin dan ini selanjutnya Bu Ani mau blender sampai dengan halus. Ini Bu Ani pakai uh, food processor dari Pandaoma yang udah pernah Bu Ani review juga yang udah pernah Bu Ani unboxing di video sebelumnya. Boleh dicek di atas ini atau nanti Bu Ani uh, bikin di playlist di unboxing yang kepo yang penasaran dengan uh, unboxing si blender atau food chopper Pandaoma ini. Nah ini uh, semua bahannya udah Bu Ani blender sampai halus ya dengan tahapan yang seperti ini Ini ada sisaan kulit ayamnya nggak apa-apa mungkin karena dia kulit ayam tuh teksturnya lebih lentur ya Jadi lebih susah untuk di blender tapi nggak apa-apa itu jadi bikin uh, nuggetnya jadi lebih juicy gitu Mams <laughs> Dan ini mau di blender sekali lagi mau ambil tekstur yang lebih halus lagi supaya hasil nanti Waktu ketika dia udah jadi nugget jauh lebih juicy gitu, lebih lembut gitu ya bun, ya moms. Dan ini dia hasilnya setelah blender yang kedua dan masya Allah udah lebih lembut, lebih halus. Selanjutnya di sini mau kita tambahkan 3 sendok makan munjung kayak gini dengan tepung tapioka. Ya, boleh tepung tapiokanya munjung ataupun datar juga masalah tergantung mau yang lebih Uh, lembut ataupun yang lebih kalau misalkan yang seperti Bu Ani bikin ini dia lebih dia lembut tapi agak sedikit padet ya tapi kalau misalkan nggak mau padet-padet sekali atau nggak mau padet banget gitu boleh dikurangi takaran tapiokannya ya tapi kalau Bu Ani sukanya yang seperti ini semua tergantung selera sih ya moms <tuh> terus selanjutnya ini siapkan loyang terus dikasih dengan sedikit minyak goreng itu untuk supaya nanti lebih mudah ngelepasinnya dari loyangnya gitu Bun. Nah, kayak gini masukkan semua bahan yang udah kita aduk-aduk tadi terus langsung diratakan di loyangnya seperti ini. Selanjutnya di sini Bu Ani mau siapkan kukusan. Nah, ini kukusannya udah panas terus lanjut dimasukkan si nugget yang di dalam loyangnya tadi dikukus kurang lebih sekitar 30-an menit biar matangnya lebih sempurna ya bun Dan ini dia setelah 30 menit kemudian, alhamdulillah nuggetnya udah mateng, terus Bu Ani mau diamkan dulu sampai benar-benar dingin, setelah itu baru lanjut kita potong-potong sesuai dengan selera. Nah ini dia setelah nuggetnya udah dingin langsung keluarkan dari loyang, teksturnya seperti ini ya Bun, padat dan agak sedikit kenyal gitu. Selanjutnya yuk kita siapin untuk bahan balurannya ya. Seperti yang kita tahu kalau nugget itu kan di luarnya kayak ada crispy-crispy dari tepung roti ya, tepung rotinya gitu. Tapi di dalamnya supaya ngelengketin tepung rotinya, di sini Bu Ani pakai satu eh, bahan tepung basah. Kalau pakai telur hasilnya si e, tepung rotinya jadi buyar gitu atau tepung panirnya ketika digoreng kan. Tapi kalau pakai bahan basah ini, bahan tepung basah kayak gini itu hasilnya jadi nugget yang crispy gitu ya, Bun. Nah, ini perbandingannya Bu Ani pakai tepung bumbu sekitar 2 sendok makan sama Bu Ani tambahkan dengan tepung terigu 3 sendok makan gitu takarannya kurang lebihnya ya bun nah ini dia setelah dingin keluarkan dari loyangnya untuk adonan si nuggetnya tuh seperti yang Bu Ani bilang tadi kalau kurang minyaknya <laughs> adonannya jadi lengket dan susah keluar ya bun tapi kalau misalkan agak lebih banyak minyaknya dia nggak lengket nah ini punya Bu Ani juga tadi mungkin agak kesikitan nih minyaknya jadi dia agak lengket gitu dan selanjutnya ini mau Bu Ani potong sesuai dengan selera ya. Tapi di sini Bu Ani mau sapa-sapa dulu nih buat semua teman-teman sahabat-sahabat Bu Ani yang udah nonton video Bu Ani sampai di detik ini dan insya Allah bisa nonton sampai akhir ya. Gimana kabarnya hari ini, Moms, Bunda dan teman-teman semuanya? Insya Allah selalu sehat, selalu bahagia dan semakin berkelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah dukung channel dapur Bu Ani. Terima kasih banyak yang udah subscribe dan juga udah like. Komen dan share video Bu Ani Buat yang baru pertama sekali hadir Bu Ani ucapkan selamat datang Perkenalkan saya Bu Ani Seorang ibu rumah tangga dari Kota Medan Jangan lupa klik subscribe dan juga tekan tombol loncengnya ya Biar kita bisa saling bersilaturahmi Terima kasih dan lanjut lagi ke video ya, Bun. Ini Bu Ani udah siapin tadi tepung basahnya, jadi ini nuggetnya nugget crispy gitu ya, Bun. Dan udah dimasukkan ke tepung basah, lanjut dibalurin lagi dengan tepung roti atau tepung panirnya seperti ini. Lakukan semuanya sampai dengan selesai, ya. Nah, cara ini selain untuk menghemat telur, ini juga bisa membuat chicken nuggetnya kita yang kita buat di rumah ini jadi lebih disukain anak-anak karena dia bener-bener hasilnya itu lebih crispy dibandingkan chicken nugget yang kita beli di luaran karena kalau anak-anak tuh kadangnya kadang-kadang kan sukanya yang kriuk-kriuk gitu ya kan bun sama kayak seperti yang bu Ani bikin di awal video tadi tuh suaranya super garing kayak gitu ya bun Nah ini dia selanjutnya kita goreng semua nuggetnya di minyak yang cukup panas dengan minyak yang banyak Mohon maaf ini wajannya pakai wajan legend ya bun <guruh> Masih setia dengan wajan legend Nah kalau mau disimpan di freezer setelah digoreng sekitar e, 3-4 menit lang langsung aja diangkat dan disimpan di freezer Supaya menghindari untuk Nggak, eh, nggak apa namanya tuh, nggak mudah jamuran gitu Tapi kalau untuk langsung di, mau langsung dimakan goreng sampai dengan kuning kecoklatan seperti ini Terima kasih sudah nonton video Bu Ani sampai dengan selesai Insyaallah video Bu Ani kali ini bermanfaat ya Bun Jangan lupa klik subscribe, juga tekan tombol loncengnya Dan share video Bu Ani jika bermanfaat Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye